Brothers, brothers, brothers and sisters, balik lagi dengan saya Mubadilahir Faiz, Salamaye Okrai. Balik lagi kita per Mobile Legends ya. Kali ini kita akan mereview Border 515 Party ya, yang kemarin kita dapatkan dari ngedraw gitu ya. Nah oke, sebelum kita masuk ke videonya, video mereview gimana bordernya, efeknya atau ukiran-ukirannya, bagi teman-teman baru datang bisa cek video sebelumnya ya. Itu ada event-event juga tentang per Mobile Legends yang bisa teman-teman ikuti gitu ya. Hadiahnya nanti ada border avatar juga, ada hero, ada skin dan macam-macam lagi, dengan syarat eventnya masih berlaku gitu ya. Karena event itu kan seminggu dua minggu baru ganti event yang lain gitu ya. Jadi sebelum terlambat gitu, nanti silahkan dicek dan diikuti. Oke, kita kemarin tuh dapat border 515 nya dari ini, Party Treasure, Treasure of Hero ini ya. Kita kemarin tuh ngedraw 15 kali baru dapat ini, border avatar 515 party gitu ya. Oke, dan ini waktunya masih 8 hari lagi. Jadi teman-teman nanti yang misalnya buat ngedraw poinnya kurang toh, bisa dikumpulkan karena masih ada semingguan lagi ya toh. Dan nanti bisa atau semoga dapat bordernya juga. Gitu ya, mantap ya. Oke, sekarang kita review aja bordernya dan gimana efeknya gitu ya. Seperti biasa masuk aja ke apa ya? Ke akun, ke profile. Nah ini kan kita masih pakai polosan ya bordernya, belum kita ganti karena nanti kita biar sama-sama gitu ya ngelihatnya kayak. Oke, jadi setelah kita masuk ke sini toh, ke profile kita, kita masuk aja ke pengaturan, kemudian kita pilih border avatar. Nah nanti kalau kita apa yang pertama buka gitu, nanti akan ada notif merahnya gitu. Nah ini ya, ini border avatar yang terbaru atau yang kita dapatkan kemarin. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya kita ngedrawnya gimana atau bagaimana sensasinya gitu ya, nanti bisa cek video sebelumnya, itu ada ngedraw border avatar ini gitu ya. Nah ini border avatar 515 party tahun 2021 ya. Bordernya bagus kayak digital-digital gitu ya, ungu-ungu gilap gitu, apa gilap itu apa, berkilau. Ada logo 515 sama e-party di atasnya, tapi nggak ada kelap-kelipnya ya, jadi cuma motif-motif gitu ya, grafik-grafik modern gitu ya, belum kelap-kelip atau enggak ada kelap-kelipnya. Tapi ini mantep banget untuk diperoleh atau teman-teman ikuti eventnya tadi ya, Treasure of Hero, ngedraw dan dapatkan secepatnya ya border ini. Dan untuk menggunakan tinggal klik aja bordernya kemudian konfirmasi. Nah ini bordernya ya, mantep banget ya, apa sesuai dengan background warnanya ya, kan warnanya ini kayak biru-biru gelap gitu ya, dan ini ada kayak biru ungu, ada berkilau, jadi pas gitu ya. Dan ungunya ini sama kayak kita yang ini logo Starlet gitu, jadi ada apa ya, ada kesesuaian warna gitu lah ya, mantep banget ya. Oke gitu, jadi nanti teman-teman bisa ini masuk aja, ini reset misinya itu setiap jam 3. Jadi kita login nanti dapat poin mikrofon ini, kemudian kita main bersama teman, kita main 3 kali, kemudian apa ya, assist atau double kill gitu mungkin ya. Tapi nanti jelasnya setiap jam 3 itu akan reset misi ini karena kita udah menyelesaikan semua misinya. Oh ini ada. Login satu hari ya, tiap hari jam 3 itu dapat 10 mikrofon, main satu pertandingan itu dapat 20 mikrofon, kemudian main 3 pertandingan itu dapat 40, main dengan tim satu kali dapat 30, kemudian dapat double kill
atau memperoleh 8 assist dalam satu pertandingan itu dapat 50. Nah itu, jadi kurang lebihnya satu hari itu kita dapat berapa tadi ya, 150-an kayak ya, 30 70 100, ya kita sehari dapat 150 poin atau 150 mikrofonnya nanti buat ngedraw ya, buat ngedraw dan dapatkan border avatarnya. Mantap banget gitu ya. Dan selain dapat border, kita juga dapat ini emote battle 515 just you and me. Jadi ini kita juga sudah bahas, ada videonya dan kita review juga di dalam in game. Nanti bisa cek video sebelumnya atau saya kasih link di deskripsi gitu ya. Nah, selain ada border, emote battle, kita juga dapat ini Pofeus itu ya, hero baru yang nanti akan kita atau kita bisa gunakan, bisa kita tukarkan itu pada tanggal 11 gitu ya. Jadi kalau kita ngedraw dapat token itu, kita simpan dulu dan nanti kita gunakan itu tanggal 11. Kita akan mendapatkan hero Pofeus gratis gitu ya. Mantap ya. Terima kasih sudah menonton review border avatar 515 party. Ya, nah tadi itu segitu efeknya atau tampilannya. Nanti teman-teman juga bisa cek sendiri dan jangan lupa bagikan juga ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa berpartisipasi dan eventnya, di eventnya dan mendapatkan hadiahnya gitu ya. Terima kasih. Salam Ayi. Okerah.